Yang jelas itu ada anekdot fikih dan itu ganggu pikiran gue. Ruwet tenang anekdot fikih. Ana wong umroh mau haji, mau kurang pegawaian gue dia ngelamun. Jangan-jangan wong rokok wajib bayar dam, lu kan ngutip wewangi. Kecang kahyu kan wong gawe apa? Roti tar dengan gue. Itu yang nganggo apa? Cengkeh. Nah itu pikiran, kalau jenisnya wangi berarti wong rokokan nganggo. Oh nganggo wangi. Lah nak wong ngebreng, ngebreng nganggo wangi anak. Nah padahal cengkeh kategori ini wangi, berarti wong rokok. Berarti bayar apa? Nah sing bantal cangkeme luwe elek. Lah nak ngono nang masjid kesunatan rokok, mereka mau beli masjid itu nganggu wangi kesunatan maksudnya, kesunatan akhirnya diskusi, oh nganggur karena lah oleh nganggur diskusi pekeh lah oleh, maksudnya ruwet ya mikir caranya nafkah ibu jumu lah ya, ruwet dan apa ini kok dibahas, saking nganggur uang ya nganggur dia penting, dunia itu sendirian orang nganggur-nganggur ngomayal apa? Iya, nganti suwargo itu fasilitasi nyediakno wong-wong ngayal ini wa fiha ma tastahil anfus wa taladul ay bagian ayat walakum fiha ma tadda'u jika aku wong kan ngayal buju ayun riman ke di poligami rapopo oleh bareng di poligami kawan terus nah baru kaya ngayal itu dituruti buat pengiran yang suarga itu sebenarnya ini gue suar jadi umpama-umpama itu orang ngayal nah suarga ketika itu yang bujim ini gimana mereka harus cukup ya gue ngayal itu macam-macam dituruti jadi ngayal itu penting kadang buat pengiran itu dituruti apa walakum fiha matat daun yang tat daun apa idia itu klaim, ngomong idia kita rai ingin ini karena kamu gak seneng biasa, ireng, terus rai musibah, kan karena kamu gak seneng ngayalmu, rai ganteng ya sebenarnya diturut ini suarga ya enggak? Ya mau mau kira ngamu, ya rai mu tetap ini gini jadi ngamu itu ya penting kemudian melarat-melarat itu hiburannya ya umpomo, presiden wabik, rakyat dimakmurno ku wabik ayat makmur bakal butuh presiden mergo presiden wa atasan lho wis makmur kok butuh pengatasan badan sing ngongkon kuwi sing ngatur kuwi padha-padha makmur rasa kabeh ning swarga rasa presiden rasa ketua RT lho makmur dhewe-dhewe kanca-kanca e aneh-aneh iya to masa makmur wong sing di atasan ora kabeh jek ning swarga ora dadi dari tak dolane ora sumpek di atasan lho ya cuman kalau ada sesuatu yang ngajisik apa rasa isah ya keluarga tapi mereka tambah atasan rambutnya kado ancek udah yesus ngayal ini ngayal ini bismillahirrahmanirrahim nahnu khalaqonakum falaula tusaddiq nahnu ta insun awal falak nagawi insun kum insiro kabeh aujat na tegesi wujud na insun kum insiro kabeh min adamin sangking rauno disa ya rana kuwe ngerti-ngerti wujud terus meliti terus pakeh hutangnya akeh terus mati macam-macam nyawar sih iya nyawar sih terus mati pokoknya tau rauno kuwe itu tau rauno terus ha ngeramein idunya jadi problem nih merasa penting kalau lah itu sedikun boyo benerno sirakabe hal lah itu sedikun misalnya bilbaksi benerno baas idil kodiru korona utahin singkwa soal al insa ingatasi mujudno mujudno sengkorakno mesti kodirun kuasa alali adati ingatasi mujudno sengis tau ono ngkwe rana jadi ono pemenang berono jadi ono balimu jadi ono batukmu gampang banyak ono ono tanpa materi saja Allah bisa apalagi dengan apa? Materi afaro'aikum anata ngerti sirotabde
maing apa wae ta maing perkara tumuna kang ngilakno sira kabeh. Bale turiku nate sing ngilakno kabeh almania ing mani fi arhamin nisa ing dalem rahimul boro-boro wedok. Antum ana tata sira kabeh bitahki ki kang jaten antum wae dari sane ati alifan antum wae kita siwa kana sel alif ati ta ahad jamin wae itfali alifan kun alif kana misalan karena alif sing ditasil to hamzah sing ditasil al ukhra lan yo hilang tinggal idkhal fil mawadi ing boro-boro panggonan alar perhatikan papan. Ahlu kunal gawe sira kabeh ma ing matumun. Ail mani ate sega ing mani. Kok gawe basaran ing manusa. Kula tak crito ke ben sampean waras. Kenapa? Wong itu nak ngumpuli sing wedok, mbok gelem ora mbok dikumpuli. Ya yo ketena. Bari ku dhe anak diperbudak jare ku anake. Kalau kaya dihutang jasa, mungkin dia masih enggak. Dari orang itu jimak, bahwa anak orang kalau gak wabu biji, berarti itu dia anak. Kalau macam-macam. Itu yang beneran itu nage, itu kekakuan kok. Nah ini penting kalau aturakan, kersanya jenengan itu sadar, dikon set dari titik nol. Wujud temiku, aku orang melok gawe. Wong tuamu orang melok. Nah, wong tuamu rambut jimak. Amatori rombong itu macam-macam jimat tak senang dari kucing-kucing tu. Nah, ya kadang dilingkup bapa, kadang apa macam-macam. Tapi apapun itu tidak pangeran feeling memenuh. Nabo afaro aitum atumun aan tum takhlukunahu amnah muloh. Dan feeling meskipun cara syariat itu anak kucing nurut orang tua, tapi kita feeling itu tetap kabel kreasi ni punya. Keram kalau ni. Anak nuto nanti kita wal saliku nasi gaya kape. Nah nuto insan kedarnya gawe insan kita sedikit lantas sedikit wata fikir lantas fikir kedarna. Bagian kira apa? Kedarna. Gak usah atas sedikit. Dan aku mantara nih surat kape alam mata yang kematian. Waman nuan orang nanti kita bungas begini diselip kape. Ebi ajizin tiga sih kelansing apa? Nanti keselip kan berarti kan kalah separ. Maksudnya Allah nanti. Saya dalam menciptakan manusia itu tidak pernah kesalip. Memang tidak pernah ada Tuhan sebelum sebelum Allah ya, paham ya? Mas Bro kemaknanya apa? Disalib. Artinya Allah jadi Tuhan itu gak mungkin kesalib karena dia adalah al-awwal no? Ya anak gue ngaku gawe anak gue ngaku gawe pesawat gak keselip. Wong harus kalah disik no? Kalah disik. Jadi gak mungkin Allah posisi apa? Mas Bro. Mas Bro kan kelahan diselip di ajisin dikisih sing lemah. Ala anubadila yang tau gawe ingsun anubadila yang tau ganti ingsun nas ala tiksigawi insun amsalakum ispadan-spadan sirotabeh matanakum tak gawe jadi pengganti sirotabeh ibadalakum manusia alam jenna insun kum sirotabeh makhluku tegese gawe insun kum sirotabeh fima ingin berkoro lata alamu nakang orang ngerti sirotabeh sesri peti miso tafsiri kenapa ngomong suiti ngamuk nah suara sangin pura-pura bentuk kaki roda kalau jenis itu bentuk ketek walaupun nasir bentuk tuh jadi itu jalan ya, walaupun aku yang pura-pura bentuk jeng raimu ngeneki sehingga aku itu orang betul, jadi soalnya desain pengganti ini aku nah, jadi aku ada bentuk ngeneki ya orang jasamu, orang pilihanmu, kabe pilihannya kita wabur-wabur raimu orang tiga wabur tapi potensi ini tetap potensi ini kono potensinya itu ono mereka kowe digawe ngene iki ora pilihanmu mane sebenarnya yang akhirat sing kelakuane koyo kethek sebenarnya ini eh sing kelakuane koyo celing sebenarnya ya dadi apa celing ya semacam-macam jadi sebenarnya itu yang akhirat itu wong dihisab dibentuk koyo mentale napa koyo mentale ya semuanya saya dilatih jadi manusia napa. Sekarang so, orientasi mumangan berarti yak kuluna, ya tamat tak una wa yak kulun terus. Kama tak kulun. Nah. Mulane Malaysia iki nak mangan iku aja kembar, no. Aja no. Aja kembar. Enggak pilih laku mu aja tem. Wan kawin tanpa nikah koyo opo kan iki sebayan. Anggo mangan mangan wae wong gak pamit koyo. Oh, sing ra tau pamit kok. Kalau kata alim tulang teman-teman ngerti surah kabih anas utal ula yang penciptaan sing pertama wa fi kiraatin bisikunisin anas atal ula jadi Imam Suhidi milah kiraah annasa atal ula no? Annasa atal ula malah ada sing kiraah kita disebut malah wa fi kiraatin
Bisuku mesin apa? Berarti katus kira iki to anas ah napa? Kalau la tafakaru nambok ya ileng sira kabeh. Fi utawa ngendam tafakaru utawa mutak den utawa mutak asaniah kang kaping pindho fil asri fil dal ing dalem dal. Tata dakar. Afara itu menonton ngerti sira kabeh nang ngopo ta husuna kang nanjur sira kabeh. Kowe pangeran ing gojrot manusa. Kowe ku jare gawe wit tebo, kowe gawe jare dhewe padi. Nek biji ku mbok tandur, mbok pendem dhewe terus kowe mulai pah petrol warung kopi, bareng panen jare tanduran. Gue nggak bikin kue, kira-kira gue nggak mau tekan ya, gitu gue nggak bikin kue. Ya jagung kan, buat andur, buat icer, buat pendem, nah, jadi gue tinggal marung, pako, terus lutang, bulat, kampanye, buat calon presiden. Baru gue kalau penting, baru gue bareng ngumpulan panen, gue jagung gue, penadir. Aku tuh cak orang dia tahu ketemu. Ya itu pangeran, gue pengen set menusau, gue eleng, kok. Jadi ini pun gampang lomo aku juga rawe. Yes, boleh dan kafe itu gampang lah. Merpok atau ramal enggak? Afaro aitu matah rusun tursiru nate kesenggir anak siro kafe tenan diri siro kafe lar dengan bumi. Waktu itu nalan tursiru nu di dibaca dengan kata ifaro dibaca. Waktu itu nalan memiba anak siro kafe al badro yang biji via yang dalam arah. Am antum. Ana antum menapa ta sira kabeh ta sira unaku nanti sira kabeh izara tum bitu na dege sinu kula sira kabeh izara Allah menapa kita azari una sinu kula sinu kula itu wa ta tu ngene kok mendem tok sinu kabeh ku apa lawan asa Allah mengersano insun raja alam tinggal sapa insun ku izara tak gawe futoman ing tanduran sing kering tanduran sing gabuk ta sing kering adatan dege tanduran lapisan ingkang garing lahap batang orang nebu bijian wujud fihe ing dalam ikilah nabat padahal pun mongko dadi sira kabeh asluhu dalil tum kita serilam lan kasrelam berifat dan buang apa lam takrifan korona takrif e akom tum tekse jumeneng sira kabeh naharan ing wektu rina tafakkahuna dadi gawok sira kabeh merasa aneh sira kabeh tandur tenan bareng wayahe panen roben iku nunjukno kabeh kersane apa nah kepingin anem kan sukses nah sesuk mbok aku dhewe nek mbok aku dhewe tanpa melibatno iku kabeh kersane apa Kudu fatin buang hubusannya nafkah nopo istata ini salah sini tak luruh fil asli tak jauhnya. Tapi saya merasa anak sirah kabe mendalikan saking sayur roti labu zari nopo foto man. Kata kulo nana mengucap sirah kabe inna lah mukromun. Inna saat ini kita lah mukromun itu no kita. Kita tu nana foto tazari dan dia tanduran kita. Mana itu nak tandur apa nen? Kok merasa tu no berarti kau sedih jauh no pengiran. Kelakuan kok mukromun inna lah muk. Kukimu abu orang melalui dua rakasa kan ini orang melalui Kalau kalau tu kita masuk muna itu dan alang-alangi kita, kamu unat kesedihan sikap kita, risiko naik rezeki. Allah dah umale afaro itu. Anak pengerti sirat kafe alma ibani Allah di rupa ni mak tasrobu nak mengambil sirat kafe. Antu mana tahu sirat kafe anzal tumuh gunurono sirat kafe mak mengusni sangkeng nopo mendung. Sahabi tu kesemendung. Jam umusnya, jamai elafat musnya. Anak nono kalau kita itu almunziluna isinurono kafe. Kalau nasa umpama mengerasa anak insun, sealna mengkau gawe insun hu ing ilama tagai jajan ingkang asin, milhan dengan si asin. Lalu kalau nanti sering diskusi dengan profesor-profesor tafsir, nak ngendikan keilmuan, ya, dengan saintis. Keilmuan itu enggak boleh dinisbatkan ke Quran, sing murni apa? Sain. Tapi kok udah ganti ilmu, apa? Karena kalau semua teori ilmiah berdasar Quran, ternyata Anda salah tafsir atau salah GR, enggak sing salah napa? Quran. Tapi ku yo janji ilmu. Kita jadi misalnya gini. Allah itu bayangkan mestinya potensi air hujan itu asin, no? Ya karena semua teori sepakat nah air hujan itu sangka laut. Tapi Allah ora ngendikan sangka laut, mau potensi dasare ujajan, no? Asin. Nah kenapa potensi dasare ujajan? Karena materinya dari tapi orang ngerti kan materi ini itu kalah, paham ya? Jadi ilmu pun tetap berdiri sendiri, Quran yang pun berdiri. Takutnya itu kalau teori itu salah, kok sing melok kena. Nah, tabrak. Yang paling nyata kalau bolak-balik matur, min Aladdin. Aladdin buat artinya segumpal darah. Padahal nak segumpal darah malah jadi kuron. Akhirnya pakar embriologi itu cerita proses embriologi ora tau ana proses segumpal ya sing ana misale ana
plasma ono ini itu terus nempel ning dinding rahim, lama ni sing sukses nempel dinding rahimmu nanti sing jadi bibit. Nah ngono iso wae min alatin artine alika iku barang sing nempel. Itu satu. Atau kalau terpaksa kita ngikuti makna kiki kuno dari segumpal darah itu litahkir supaya manusia itu merasa hina karena materinya sama dengan segumpal darah. Jadi mani bisa jadi manusia, bisa jadi segumpal. Dengan seperti itu tujuan min alatin bukan cerita proses embriologi tapi lebih ke ngeling manusia iki lho materine padha mbok iki. Ya ngasorno kok papa materine lho padha mbok segumpal. Tapi nak gue meyakini segumpal darah dengan makna proses embriologi nanti ngadepi pakar-pakar ahli nopo embriologi. Paham, teman? Ya sudah pokoknya Quran itu enggak usah kamu tarik ke sana kemari. Jadi gue yo aja anti ilmu. Tapi yo coba gowo-gowo Quran karena ilmu yang Anda kira ilmu soalnya klaim tafsir, no? Klaim tafsir. Itu yang ditekuni ulama-ulama tafsir sing duwe keilmuan yo duwe wali. Jadi wali ku yo tetep ngerti nak potensi air hujan pancen milkan karena materinya dari tapi Allah ora tau cerita nak air hujan tak gawe apa. Iki potensi dasare iku hujan, napa? Hujan. Kang gak belum masuk. Kawin ge ngoten, kawin iku potensi dasare nak iso kualitas kunu ilahi. Nak iso. Lan ana iso ya mlebu ayat wa iyata farraqo no. Ayo kalau ngono iku wis repot wis. Malane terus ada pakar-pakar sing luwe ikhtiar ning bab ulumul Quran apa luwe napa? Ikhtiar. Wis Quran diterangno gak usah ngaitno paham tertentu, napa ora usah ngaitno napa? Paham tertentu karena takutnya itu versi Anda napa? Napa versi Anda? Sak sahabat mon nggih kadang salah. Maksud salah sahabat ya niku. Nabi ini cerita, aku suwen nang bar ngipi iso mlebu Ka'bah selamat. Gere sahabat ya sekarang atau tahun ini, bareng mlebu Mekah ternyata ditolak wong kafir dan enggak berkutik. Akhirnya sahabat komplain, katanya tahun ini. Ya dari Nabi aku mau cerita, sebenarnya mlebu Ka'bah aminin, aku ora cerita tahun ini. Latadkhulun al-Masjidil Haram, insyaallah aminin. Ya Allah cerita, orang bawa Quran itu rupanya dengan pikiran saiki. Itu maksud. Itu maksud Allah itu meh mati lagi, kepe. Itu kan repot. Geling-geling ya, terus banyak yang sejenis itu. Ilhan. Tegese angin, awa asin. Layung kina orang mungkin apa subuhu ngembening. Walau latas turun, goyo super sirokabe, efahal latas turun. Afara itu monoton ngerti sirokabe anaro ing geni alatikan turunakang nguripno sirokabe yang kata aura yuri, apa? Aura yuri tukhrijuna tegese ngetokno sirokabe minas syajari sang ngwet alakbori kang iju aantum, onotote sirokabe ku ansaktum iku nimbulno sirokabe syajaro taha ing wet sing dadek nonar kalmarofi wal afar matanya anu bangun, kalmarof rojene maroh wal afar wal kal. Iku jenis iki wonten teng saran. Jenis-jenis pohon sing nak digesekno iku digesekno keras sing nglairno napa? Api. Rasa apa maknane? Maknane malah kliru. Ana iki Jawa maknane preng, jare preng apes iku nak kuwi apes to. Sing biasane iki Jawa nyontokno preng. Preng. Anggo bocah cilik lan murung-murung lho apa ora. Sokae walajel biasane iki Jawa iku nyontokno preng. Jenis lah ana. Jenis kayu sing carane digesekno keras terus nglairno napa api amnah nonoto kita iku almunsiuna iku sing ngukulno tapi lha saiki menyangkut api rungokno tenan menyangkut api api itu apa dewe pangeran kuwi gawe api ngalor ngidul nahnu ja'alnaha tazkirah nahnu te kita ja'alna ge ingsun ha ing api tak ge tazkiratan ing pepeling linari jahannam dadi iso wae wong rokok ngalor ngidul ben eling rasa. Dan anggono ya rodok sunat toh. Mergo ben eling apa? Rokok. Lah tapi nek terus sombong bisa ngendalikan rokok. Piye ya hukum rokok ya hukum rokok. Eling rokok bisa ngendalikan. Gak sing rokok-rokok iki. Yang jelas api itu tazkirah.
Yang jelas itu ada anekdot fikih dan itu ganggu pikiran gue. Ruwet tenan anekdot fikih. Ana wong umroh mau haji, mau kurang pegawean bagi dia ngelamun. Jangan-jangan wong rokok wajib bayar dam, mereka ngutip wewangi. Cengkeh itu kan wong gawe apa? Roti tar dengan apa? Itu yang nganggo apa? Cengkeh. Nah itu pikiran, kalau jenisnya wangi berarti wong rokokan nganggo. Oh, ini wangi. Lah nak wong mukrim, ikhram nganggo wangi anak. Nek, lah padahal cengkeh kategori ini wangi, berarti wong rokok. Berarti bayar apa? Lah sing bantal cangkeme luwe elek. Lah nak ngono ning masjid kesunatan rokok, mereka mau masjid itu nganggo wangi. Kesunatan maksudnya kesunatan. Akhirnya diskusi, oh nganggur. Rane lah oleh nganggur diskusi pekeh lah oleh musuh ruwet. Ya mikir carane nafkahi bojomu wae, ruwet ten apa? Ngono kok dibahas saking nganggure wong. Lha nganggur ya penting, dunyo wis sembrakne wong nganggur-nganggur. Ngoyal lho. Iya, nganti swarga iku fasilitase nyediakno wong-wong ayam. Ane wa fiha ma tasayil anfus wa talabul ay. Bagayat wala tum fiha ma tadau. Dikabeh wong kan ngayal bojo ayu nriman gak di poligami rapopo oleh bareng di poligami kawan terus nah baru kaya ngayal itu diturut ibu pengiran yang suarga itu sebenarnya ngomong gue suar jadi umpama-umpama itu orang ngayal lu suarga ketika itu bujimu ini gimana mereka udah cukup ya ibu ngayal itu macam-macam diturut jadi ngayal itu penting kadang ibu pengiran itu diturut ya bu. Walakum fiha ma tadda'un. Sing tadda'un apa? Idi'a itu. Klaim, apa idi'a. Kau rai ingin ini karepmu agak seneng. Bahasa ireng, terus rai musibah, kan karepmu rai seneng. Ngayalmu rai ganteng, ya sebenarnya diturut ini suarga. Kan ya? Ya mau mau kira ngamu, ya rai mu tetap ini. Jadi ngamu itu ya penting. Kemudian melarat-melarat itu hiburannya ya. Umpama presiden wabik rakyat dimakmurno kuwabik rakyat makmur malah butuh presiden mergo presiden watasan lho lah wis makmur kok butuh ngatasan badan sing ngongkon kuwi sing ngatur kuwi padha-padha makmur ora usah kabeh ning swarga rasa presiden rasa ketua RT lho makmur dhewe-dhewe kongkol-kongkole kok aneh-aneh iya to masak makmur wong sing di atasan ora kabeh jek ning swarga ora usah dari tak dolane ora sumpek. Jadi atasan apa? Macam pun kalau nak sesuatu yang kisah, kisah. Apa rasa susah ya? Keluar kota memang kita tambah atasan. Rakyat kado ancek kau dah. Yesus. Ngayal, ngayal. Iwalakum fiha matat. Nah, terus pangeran ngeling no ulang kak. Kowe kok berang bus warga kowe ang dalam kowe ramalok duwe. Ibadah awak sing gawe ya. Kowe mangan sedekah ya duwe. Kowe mripat delok ya aku sing gawe kuwabe wae. Kok terus ngerasa dadi aktor dhewe kabeh. Lan kowe mangan kowe duwe geni, duwe api, duwe air kuwabe dhewe awak iku kabeh iku aku. Ane kabeh kon maca bismillah. Amit sing duwe. Ane bismillah cara fake sunat tapi cara mu hakikat ya ora trimo sunat ya wajib. Ora melok duwe kok ora pamit to. Dadi bismillah kuwi legalisasi kuwi nek aras tenan nape nganggo apa wae ya. Wajib. Ora fake namung sunat dong fake ora urusane mek mu hakikat to. Iki logikane wajib. Iku satu-satunya cara kuwi ikrar nek kabeh kuwi kagungane Allah Subhanahu. Lan rokok itu piye, geni itu piye, tadkirotan. Ya, jadi kemungkinan rokok itu ya hukumnya ini. Kemungkinan itu eling. Rokok itu malah sombong bisa ngedalek no.
Jempol orang melok-melok. Linari jahannam, marin rokok. Yang jelas itu ada anekdot fakih. Dan itu ganggu pikiran gue. Ruwet tenang anekdot fakih. Ada orang umroh, mau haji. Mau kurang pegawaian, gue dia ngelamun. Jangan-jangan orang rokok wajib bayar dam. Mereka ngutip, wewangi. Becengkeh itu kan orang gawe apa? Roti tar dengan apa? Itu yang nganggowo? Cengkeh. Nah itu pikiran, kalau jenisnya wangi berarti wong rokokan nganggo. Oh, ini wangi. Lah nak wong mukrim, ikhram nganggo wangi anak. Nek, lah padahal cengkeh kategori ini. Wangi, berarti wong rokok. Berarti bayar apa? Lah sing bantal cangkeme luwe elek. Lah nak ngono nang masjid kesunatan rokok, mereka lebih masjid itu nganggu kesunatan ya sobek, kesunatan akhirnya diskusi, oh menganggur karena lah oleh menganggur diskusi begitu lah oleh, maksudnya ruwet ya mikir caranya nafkah ibu jumlah ya, keruwetan apa ini kok dibahas, sangking nganggur uang lha nganggur ya penting dunyo wis mbrakne wong nganggur-nganggur. Ngwayal wong. Iya, nganti swarga iku fasilitase nyediakno wong-wong ayam. Ane wa fiha ma tastayil anfus wa talabul ay. Bagayat wala tum fiha ma tadau. Jika wong kan ngayal bojo ayu nriman ke di poligami rapopo ora bareng. Di poligami kawan terus. Nah, baru kayak ngayal itu dituruti buat pengiran. Yang suar gue sebenarnya gue nunggu. Gue suar. Jadi, umpama-umpama gue orang ngayal. Gue suar gue tiga ikan buji mulu nih gue. Mereka udah cukup ya. Gue ngayal itu macam-macam. Dituruti. Jadi ngayal itu penting. Kadang gue pengiran itu dituruti apa? Walakum fiha matat daun. Yang tat daun apa? Idiai. Klaim, ngomong idia. Kau rai ingin ini karepmu agak seneng. Biasa ireng, terus rai musibah, kan karepmu rai seneng. Ngayalmu rai ganteng, ya sebenarnya diturut ini suarga. Kan ya? Ya mau ke rai ngamu, ya rai mu tetap nyenik. Jadi ngamu ya penting. Kemudian ngarat-ngarat, itu hiburannya ya. Mbomo, presiden wabik, rakyat dimakmurno ku wabik. Ayat makmur bakal butuh presiden. Mergo presiden watasan lho. Lah wis makmur kok butuh. Ngatasan badan sing ngongkon kuwi sing ngatur kuwi padha-padha makmur ora usah kabeh ning swarga. Ora usah presiden, ora usah ketua RT lho. Makmur dhewe-dhewe kanca-kancae. Ana-ana. Iya, masa makmur wong sing di atasan ora kabeh jek ning swarga ora usah dadi sak dolane ora sumpek. Jadi atasan lho. Ya contoh kalau ada sesuatu yang ngaji sih, ngaji sih. Apa rasa usaha ya? Warga tapi mereka tambah atasan. Rakyat kado ancek kak udah. Yesus. Ngayal, ngayal. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiq. Nahnu ta insun awal falak nagawi insun kum insiro kabeh. Aujat na tegesi wujud na insun kum insiro kabeh min adamin sangking rauno. Disa ya rana kuwe ngerti-ngerti wujud terus meliti terus pakeh sutangnya akeh terus mati. Macem-macem nyawar sih, iya nyawar sih terus mati. Pokoknya tau rauno, kuwe ku tau rauno. Terus ha? Ngeramen idunya jadi problem nih. Merasa penting. Kalau lah tu sedih pun boyo bener no sirat api halah tu sedih. Misalnya bilbasi bener no baas. Idul kafiru korona utain sing kuasa alal insa ing atasi wujud no wujud no sing ora no mesti kafirun kuasa alai ada ti ing atasi wujud no sing mesti tahu. On ongkera no jadi ono bener korona jadi ono bayumu jadi ono batukmu gampang banyak no nama. Tanpa materi saja Allah bisa apalagi dengan apa? Materi. Afaro'aikum
ana ta ngerti sira kabeh mak ing apa wae ta mak ing perkara temuna kan ilakna sira kabeh bale turiku nate sing ilakna kabeh almania ing mani fi arhamin nisa ing dalem rahimul grogrong itu antum ana ta sira kabeh bitahqiqi hamzatan antum wae tradisane ati alifan antum wae bitasiwa kana sir alif kita ahak jamin wa yudhali alifin bukan alif bina misalan karena alifin ditasil Tuhan biasa ditasil atau peralan dia maka hilang tinggal idhal film awal di dalam pura-pura panggungan alar perhatikan papan ahli kunal gawe surat ada ma'ing matum pun ahil mani atau sehingga imani buk gawe basaran yang menusuk kalau tak cerita gitu namanya waras kenapa?